saya ingin ngabsen dulu ini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, mantap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mantap. Fakultas Teknik. Sudah cocok Fakultas Teknik di sana. Fakultas Farmasi dan Sains. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Paling depan ya dia. Fakultas Agama Islam. Wah, dekat sama Tuhan di pojok sana. Fakultas Psikologi. Ini fakultas yang baru lahir. Fakultas Kedokteran. Apa Nadia? Ya, karena Fakultas Kedokteran kita baru boleh menerima 50 mahasiswa. Padahal yang daftar sudah lebih dari 200. Ya, kita hanya boleh menerima 50 baru tahun pertama. Saya ingin mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan fakultas yang sudah hadir di panggung ini, para pimpinan mahasiswa, presiden UHK, perwakilan koordinator komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur, pimpinan unit-unit kegiatan mahasiswa di UHK, dan saudara-saudara para mahasiswa baru yang baru hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu saja atas nama pimpinan UHAMK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kami mengucapkan selamat datang di kampus UHAMK, kampus bebas asap rokok, kampus perjuangan kita. Tadi saya 5:30 sudah masuk ke kampus ini. Ternyata kata Pak Satpam, dari jam 4 sudah ada mahasiswa baru yang datang ke kampus ini. Diantar oleh keluarga dan pasukannya sekampung halaman. Karena takut ketinggalan. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mobilnya terpaksa memang tidak ada yang bisa masuk. Motor pun dilarang masuk. Karena bayangkan kalau ada semua pakai mobil, pakai motor, mau di mana letakannya. Jadi kami mohon maaf, tadi saya dari ujung sana perhatikan semua berjalan kaki. Tapi dengan semangat yang luar biasa, akhirnya semua bisa berkumpul dalam satu titik untuk sebuah perjuangan menuntut ilmu demi masa depan kita. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan, bahwa keadaan kita di sini, ini karena memang ada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan adanya UHAMKA tentu saja karena adanya Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi UHAMKA ini adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi hari ini kita sampai sore di sini, sebelum maghrib sudah pulang. Hari ini full kita di sini akan mengenal kegiatan-kegiatan tingkat universitas. Kemudian mulai besok, Selasa, Rabu, dan Kamis, itu Anda akan ikut kegiatan di fakultas masing-masing dengan di program studi masing-masing. Oleh karena itu, jaga kesehatan baik-baik. Ini bukan ospek biasa, ini adalah pekan ta'aruf untuk kita saling kenal-mengenal. Karena itu, sudah kami larang, tidak akan ada panitia yang melakukan kekerasan kepada Anda. Bukan saja kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal ucapan. Jadi kalau ada panitia-panitia
Ya. Ini jaminan dari pimpinan UHAMKA. Kalau ada panitia-panitia yang berbuat tidak menyenangkan, baik secara fisik maupun ucapan-ucapan, Anda jangan takut untuk melaporkan kepada pimpinan universitas atau pimpinan fakultas. Di UHAMKA tidak ada budaya kekerasan, tidak ada budaya memarah-marahi, tapi ada budaya saling mengingatkan. Karena seluruh panitia ini untuk menyambut Anda untuk bersama-sama belajar di kampus UHAMKA ini. Peserta pekan ta'aruf kali ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Ya, oleh karena itu marilah kita tetap bersemangat untuk mendapatkan kesuksesan di UHAMKA ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tutup sambutan saya ini dengan beberapa pantun dari Pak Gemai. Melesat terbang burung Garuda, sayapnya membentang di angkasa raya. Selamat datang para mahasiswa di UHAMKA, kampus tercinta. Indah pantainya di Pulau Bangka. Cakep ya? Cakep banget pasti. Hangat menyapa, biru bercahaya. Kamu harus bangga kuliah di UHAMKA, universitas utama terakreditasi A. Cakep banget itu, kan? Udah paling cakep udah itu. Ya. Nah, ada satu lagi. Karena ini bikinnya udah 3 bulan yang lalu. Kalau nggak dibaca rugi. Bunga asoka dari India. Ini perhatikan betul. Kalimat terakhirnya penting. Kalimat terakhir. Bunga asoka dari India. Bunga yaro ditanamnya mudah. Kuliah di UHAMKA menggapai cinta. Bonus dapat jodoh, alhamdulillah. Bilai kisamihan pasabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim, saya adalah ketua pelaksana dari Pekan Ta'aruf UHAMKA 2018. Peta tali ini mengangkat tema semangat transformasi untuk generasi Indonesia emas. Dan kenapa kami mengangkat itu sebagai tema kami? Yaitu kami berharap bahwa generasi-generasi yang ada di sini, generasi-generasi UHAMKA dapat menjadi generasi yang dapat memenuhi Indonesia yang emas tersebut. Dan mudah-mudahan harapan saya terkait yang tadi saya sampaikan, mahasiswa baru dapat menjadi sesuatu yang dapat membanggakan Indonesia. Dimulai dari duduk di sini sebagai mahasiswa baru UHAMKA 2018. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya, terima kasih. Atas nama pimpinan UHAMKA, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru UHAMKA, khususnya para peserta pekan ta'aruf tahun 2018. Alhamdulillah,
peserta Pekan Taruk tahun 2018 ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Sekitar 4.500 peserta dari 6.000-an mahasiswa baru ikut menjadi peserta Pekan Taruk. Mudah-mudahan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Pekan Taruk UHAMKA di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih baik pelayanannya, terutama masalah tempat, masalah aula, lapangan, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Rifatul Hikmah. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Alasan saya memilih UHAMKA adalah karena saya ingin menjadi seorang mahasiswi yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Alhamdulillah, saya terpilih menjadi peserta terbaik Pekan Taruk UHAMKA tahun 2018 dengan kategori caption tentang patriotisme. Buat teman-teman yang sedang mengikuti Pekan Taruk UHAMKA tahun 2018, jangan lupa semangat terus dan raih cita-cita kalian. Buat teman-teman yang belum daftar, segera daftarkan diri kalian di UHAMKA sampai tanggal 15 September dan dapatkan juga beasiswanya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.